Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Kami KDR Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Apa tugas kita? Mendidik, membimbing, menyayangi, melindungi anak terhadap kekerasan seksual. Apa yang kita lakukan? Mencegah, menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak Indonesia. Ayo, anak Indonesia, mari berkata, Let's work together, better world. Sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas.
saya menanya materi 14. Bagaimana peran orang tua dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan seksual terhadap anak? Menurut pendapat saya, orang tua bisa mengambil peran sebagai teman anak dan sebagai pengawas lingkungan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dinas Wanita, kepada yaitu pemain kedua. Jawabannya sudah benar. Sebagai bisa kita mengajak anak itu bermain dan sebagai pengawas lingkungannya. Bagaimana lingkungannya kita harus mengetahui sebagai orang tua. Dan lagi, sejak dini kita sudah mempersiapkan kepada anak itu mengetahui bakatnya, supaya tahu bagaimana bakatnya, dan kita nanti ketika dia sudah besar, anak kita bisa mengarahkannya kepada hal yang positif, seperti itu. Baik, kita beri aplausan. Baik, kita lanjutkan kepada pemain tiga. Pemain tiga, kami persilakan mengambil nomor gondokan. Nomor 12. Baik, kita hitung bersama sampai nomor 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bagaimana mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak? Menurut saya, dimulai dari masing-masing individu serta mewujudkan keluarga yang ramah anak. Benar jawaban dari Ibu Abah dan Mayana Pohan. Sebenarnya setiap individu itu berperan untuk menjaga atau menindaklanjuti tentang kekerasan seksual terhadap anak. Cuma lagi di sini ditekankan lagi kepada setiap masyarakat atau sebagai orang tua di rumah harus memperkenalkan alat-alat reproduksi yang sensitif kepada anaknya supaya anaknya lebih mengenal bahwasanya mana tubuh dia yang harusnya dijaganya di keramaian orang. Dan kita lagi diharapkan kepada orang tua harus bisa menyesuaikan pakaiannya kepada anak itu. Jangan sampai pakaian-pakaian yang menimbulkan atau menunjukkan auratnya sendiri, seperti itu. Baik, kita beri aplausan. Baik, kita lanjutkan untuk pemain keempat. Pemain keempat, kami persilakan. Nomor 20. Baik, kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Saya akan membacakan kartu materi nomor 20. Apakah yang Anda harapkan agar dilakukan oleh aparat penegak hukum bila terjadi pengaduan kejahatan seksual terhadap anak? Yang diharapkan adalah adanya respon cepat di... Baik, terima kasih kepada Bu Halimah, Bu Murti. Yang diharapkan sebenarnya untuk dikalau kita temukan tindak kekerasan terhadap anak atau tindak kekerasan seksual terhadap anak, ya sebagai kita masyarakat kita harus bisa merespon cepat. Maksudnya merespon cepat ini walaupun kita memang sudah ada TNI, Polri begitu, tapi kita harus bisa dulu menyelesaikannya, menindaklanjutinya ke lapangan begitu. Kalau kita sebagai masyarakat di situ, kita harus aktif sebagai individu, kita harus aktif, kita mendatangi langsung kejadian itu baru kita laporkan kepada pemerintah setempat, seperti begitu kiranya, sebelum melangkah kepada Polri dan TNI. Baik, kita beri aplausan. Sebelum kita akhiri permainan, kami akan melakukan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Nentule. Nentule, kami persilakan membacakan kesimpulan. Baik,
Saya akan membacakan kesimpulan dari hasil simulasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan anak adalah menjamin segala sesuatu yang berkaitan dengan hak anak. Dibutuhkan peran orang tua sebagai teman, dimulai dari masing-masing individu, orang lain, masyarakat, dan pihak lainnya seperti pemerintah setempat. Sekian. Terima kasih untuk Robilen. Di sini kami membuka satu kesempatan untuk penonton melakukan memberikan pertanyaan kepada penonton. Kami persilakan. Saya ingin menanyakan, apakah ada peraturan atau undang-undang yang tercantum di negara kita tentang perlindungan seksual terhadap anak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Di sini sebenarnya undang-undang itu tidak terlepas dari yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Itu sudah diatur ya. Selanjutnya, pada tahun 2014, instruksi Presiden pada nomor 5, yaitu tahun 2014 tentang gerakan nasional anti kekerasan seksual terhadap anak. Itu Bu, undang-undangnya. Terima kasih. Kita beri aplausan. Demikianlah simulasi gerakan nasional anti kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai